Tak ada apa-apa yang berlaku. Ah! Tolong! Ah! Ah! Orang yang kena kepit dengan ketam. Ya Allah, tolong, 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 tolong. Eh, sakit, sakit. Allah! Aduh, sakit. Ah! Selamat datang ke dalam channel Orang Ni 99 dan hari ini kita akan main game Crab Lab. Ketam dalam lab. Apa benda ketam ni kan? Apapun hari ni sebenarnya kita adalah pekerja dalam submarine di mana kita ni macam saintis lah yang buat eksperimen dekat submarine ni kan. Jadi jomlah kita tengok apa je lah bahan-bahan ataupun subjek yang pelik kita boleh jumpa dalam submarine ni. Okey, kita ada message daripada headquarter HQ. Dear Orang Ni 99, we need your help. Diorang perlukan bantuan Orang Ni ni. Okey, ni kawan-kawan Orang Ni semua ni. There is something large out there. It's already destroyed 3 other ship. Ada sesuatu yang besar yang telah memusnahkan 3 buah kapal. Wah, your mission is to pilot the ship and search the location we mark on the map. Okay, mudah saja mission kita. Once you find the creature, destroy it and return home. Mudah je. Kita cari benda tu, kita hapuskan benda tu, balik rumah, settle, dapat gaji. Apa pun hari ni, jom kita bersama Kim Blazing, Mizal, Aga Eva, Kite Lost Connection, Red Fitri, Udin, Argentina, Amirul Syafiq. Jom, jom. Kita ada sediakan pistol. Mungkin makhluk tu besar dan berbahaya. Sebab tadi dia dah HQ dah bagi tahu. Benda tu sangat besar. Okey. Sekarang ni macam mana kita nak cari? Ya Allah. Izwan, Captain Izwan, macam mana? Ada nampak benda pelik-pelik ke dalam kapal kita? Nampak gaya macam tak ada benda pelik-pelik. Jangan usik. Oh, jangan usik eh benda-benda. Ui, apa tu? Tu macam torpedo. Okey. Dia kata benda tu dah musnahkan 3 buah kapal tadi eh. Okey, jadi jom kita bertindak segera. Korang ikut saya. Baik. Dapat gayanya Kapten Amirul Syafiq seperti mengetahui sesuatu. Oh, inilah makhluk peliknya. Ketam kerkasi. Tembak, tembak. Oh, ini dia. Warning crab go. Ui. Amirul Syafiq, awak disumpah jadi ketam. Orangi mohon maaf. Orangi akan tembak awak. Mohon maaflah Amirul Syafiq. Oh, dah mati lah Amirul Syafiq. Okay, objektif kita, kita kena bawa kapal tu tau. Kalau jumpa raksasa yang besar tu, yang kecil-kecil ni orang yang rasa anak buah dia eh, bukan yang gergasi punya lah. Jadi Akak Eva, marilah kita, Noxa, mari kita, mari, 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 kita ke sini. Waiting for vaccine, apa ni? Vaccine gas test. Oh, inilah bahan uji kaji saintis buat. Okay, kita cuba crate, boleh tak? Kita crate eh, apa yang akan berlaku kalau kita crate? Oh, kita dah ada vaksin. Orang ni dah ada vaksin. Adakah kita letak vaksin ni, dia akan ubah ketam tu jadi manusia balik? Okay. Zero number. Ui, subjek tu mati. Izwan, maafkan saya eh. Saintis Akak Eva dan Noxa, saya tidak mengetahui bahawa bahan-bahan yang saya gunakan itu adalah bahan-bahan terlarang. Yang menyebabkan ketam itu mati. Maksudnya kita kena cari kod ni untuk dapatkan ramuan yang betul. Okey, Noxa, betul ke tu awak buat? Tengok adakah ketam tu akan mati pun tidak. Mati, Noxa. Woi, woi, woi. Kita terima info Izwan berkata ada serangan jerung. Jadi kita kena naik ke atas sekarang ini. Ada serangan jerung di dalam kapal submarine kita ni. Mari, 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 mari. Okey, 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 okay. Jerung pula. Ya Allah, apa benda ni? Mana, mana Izwan? Mana, mana, mana jerung? Jangan takut Izwan dengan jerung tu. Tembak aje. Okey, kita tembak aje. Tertembak. High, engine high. Okey, boleh repair. Guna ni, mana, mana jerungnya? Tak ada pun jerung tu. Tak ada pun, tak nampak pun guna ni. Oh, guna ni ke? Oh, guna ni. Okey, okey, okey. Okey, okay. Sekarang ni orang yang tengah kontrol torpedo ni. Okey, tidak kelihatan jerungnya. Okey. Yang bestnya torpedo ni boleh bergerak lah. Kita kontrol eh. Mana jerungnya tu? Okey, tu couple. Oh, Megalodon. Oh, hunter, mai kita cari jerung gergasi tu. Siapa dapat jumpa memang rezeki lah. Okey, kita kena lindungi kapal. Tak ada pun. Tak ada pun. Uish, kita macam mana nak letupkan torpedo ni? Sudah. Attack kapal sendiri je lah.
Buh. Orang tengok Mizal. Kenapa? Apa yang berlaku kepada Mizal? Apa yang berlaku kepada Mizal? Tidak kelihatan jerung eh. Tidak kelihatan jerung eh. Engine charge. Ui. Besar tadi. Besar ke? Engine rosak. Itulah orangnya tertembak engine sebenarnya tadi. Tak apa. Tak ada masalah. Masih okey. Nampak tadi eh. Submarine Bay. Oh, ini Submarine Bay. Besar sangat submarine ni. Sebenarnya orang ni kali pertama. Oh, kita boleh naik submarine ni lah. Kalau orang rasa lebih mudah untuk kita cari kot. Oh, kena pakai robot. Tak apa. Kita try. Kita try explore. Okay, orang ni tinggalkan dulu kalian untuk berpusing. Melihat apa yang ada di bawah sana. Okay, ini dia. Orang ni. Okay, korang nampak tak submarine orang ni dekat luar? Tengok luar bot. Luar bot. Tengok luar bot eh. Tengok luar bot. Nampak tak? Nampak? Wow. Okay, korang nampak tak? Kalau nampak jerung, bagi tahu. Okay, orang ni akan membuat penyiasatan daripada luar. Okay, nampak eh? Kapal bot orang ni eh. Storah. Ni orang. Okay, jap. Orang ni cari shark megalodon tu untuk melindungi submarine kita. Okay. Ui, jangan tembak orang ni sudah. Jangan tembak orang ni weh. Bahaya betul dia orang semua ni eh. Okay. Nampaknya orang ni berseorangan di... Oh, ui, jangan tembak. Tiada kelihatan makhluk-makhluk pelik yang dikatakan. Jadi orang ni rasa kita boleh patah balik. Guys, tak ada apa-apalah. Jerung pun tak ada. Fahmi, jangan risau. You can do it, Noza. Sekarang ni, apa yang orang ni boleh laporkan keadaan semasa... Di sekeliling kapal submarine kita, tiada raksasa jerung seperti yang diwawarkan sekarang ini. Nampaknya kita boleh terus masuklah parking. Macam mana nak keluar ni? Sudah, kita boleh keluar eh. Alamak, tak boleh keluar. Nampaknya orang ni tersekat kat sini. Op! Terjatuh pula dah. Okey, kita dah kembali semula ke kapal. Ini submarine bay, okey. Okay, kita tengok pula apa yang ada dekat kawasan-kawasan ni. Besar submarine kita ni. Besarnya Zulakil. Escape port. Ini tempat untuk escape lah. Defend the ship. Guy, apa benda ni? Kita kena buka lift ni. Okay, Kak Ed, jom kita buat pemantauan di submarine ni. Kenapa ni? Kenapa tempat ni macam dah pecah ni? Open. Okay, buka. Open sack ni, apa benda ni? Oi! Siapa pula bawa lift ini? Tolong backup orang lagi, Kak Ed. Tolong Udin. Tolong. Udin, tolong kita, ada enemy. Jangan buka, ini sarang tebuan lah ni. Oi, sarang tebuan pula, sarang laba-laba. Aduh, spider. Bahaya. Kita masuk ke dalam bahagian storage. Ada enemy sub. Wah, macam-macam eh, naik atas. Kenapa Izwan? Ada apa yang dekat sana? Ini sarang dia ni. Muka orang ni merah wei, kena sengat. ni boss dia. Red Fitri, kita try buka boss eh. Something very light just came out of the van. Okay, mana? Destroy the egg to defeat the Spider King. Mari Kak Eva. Musnahkan telur spider ni. Kalau kita nak submarine kita selamat, musnahkan cepat Kak Eva. Medeh. Orang ni perlukan bantuan dekat bahagian storage. Tidak. Kak Eva, kenapa awak bunuh orang ni? Aduh, tak boleh buka eh. Code to the fort core. 1, 2, 3, 4. Guys, ada password untuk ke core. Okay, 1, 2, 3, 4. Macam mana kita nak masuk? Nampaknya kesihatan kapal kita. Kapal pun ada kesihatan eh. 32% lah maksudnya dia punya perisai tu. 31% lah. Amat teruk lah. Tapi kalau kita lihat kat sini, tak ada pula kelibat jerung ke seperti yang Izwan katakan. Okay, kita cuba repair ke. Ni boleh buat emergency. Okay, tak ada apa-apa masalah sekarang ni. Sini orang, mana ada Farish? Mana? Okay, mana? Ni lah masukkan kod tu. Okay, baik. Ada, terima kasih ada Farish. Okay, satu. Sekejap, macam mana nak masukkan kod ni? Satu. Allah. Sorang. Satu. Allah. Sekejap. Hei, sorang. Baik. Biar orang ni buat. Takpelah, korang buat lah. Baiki reaktor. Scientist Amirul Syafiq. Reaktor dekat mana? Alamak, Amirul Syafiq. Nampak gayanya memerlukan bantuan. Dia suruh kita baiki reaktor.
Tapi kat sini memang banyak ketam ah dekat sini. Kita cari. Mari. Kita cari. Ah, oh, Zafakil. Awak dah kenapa jadi ketam ni Zafakil? Ya Allah Zafakil. Memang orang ni repair reaktor. Oh, reaktor kita dah meletup eh. Okey. Tepi. Macam mana kita nak repair ni? Alamak, status stable temperature. Allahuakbar, macam mana ni? Sini dekat kamera. Oh, kamera 1. Kita tengok. Ini bukan, ini macam CCTV. Ini kamera. Oh, ni kamera juga. Tak ada apa-apalah. Macam mana nak buat ni? Ikut saya, baik Zafakil. Namanya kita ikut Zafakil. Alamak, lift tutup Amirul Syafiq. Buka. Okay, go. Zafakil. Oh, kat sini ke nak repair reaktor. Besar sangat submarine ni. Oh, ni baru tingkat 3. Oh. Ini lift Izwan. Ah. Okay, ni apa ni? Oh, ada besar. Oh. Guys. Sebenarnya, kita buat uji kaji ketam. Tapi nampak gayanya ada seekor ketam terkeluar. Pecah ni. Ah. Ada Farish. Ya Allah, ada Farish. Wow. Ada Farish dulu jadi sadok. Eh, cepat. Ubah orang ni. Saintis, ubah orang ni dengan Wafi. Come on, Wafi. Dengan Nozer. Okay. Wow. Tidak. Okay, Ivan, naik orang ni. Kuda, guys. Apalah nasib orang ni disumpah jadi kuda. Jangan ubah balik orang ni. Tolong. Saintis, ubah balik saya kepada asal. Saya tak nak jadi kuda. Tolonglah. Saya merayu sangat-sangat. Oi. Oh, alhamdulillah orang ini jadi semula kepada asal. Oh, takut oh. Okey, kita turun ke tingkat 1. Nak tengok ada apa. Turun ke tingkat 1. Oh, Mizal lah, main Mizal dengan Kak Iba. Meh, turun tingkat 1 kita tengok ada apa. Wih. Allahuakbar. Ada buaya ni, lizard. Wih, ada kereta kebal. Wih, tapi you jaga-jaga, guys. Dekat sini ada lizard. Ai, tembak. Alamak. Lizard ni baik ke jahat ni? Lizard research. Warning, quicksand. Oh, maksudnya lizard ni. Ah, tidak. Eh, tolong. Ah, ditimbus pasir. Waduh, hai. Wah, macam-macam eh dalam satu submarine, berbagai uji kaji yang pihak saintis telah lakukan. Pasti jerlus pula. Oh, riset. Baik, sekali lagi kita masuk ke dalam kapal submarine ni dan oh, penuh dengan huru-hara sebenarnya. Okey, jadi kita naik kapal, kita explore sekali lagi. Okey, baik. Ini adalah kapal Horangi, submarine Horangi. Keadaan sangat baik eh, alhamdulillah. Kena pasir jelus ni tak nak toilet spawn pula. Memang. Pasir jelus tu sampai orang kena lift masuk balik. Okey, sekarang ni goral. Torpedo tu macam tak ada fungsi je. Kalau orang ni pusing-pusing sekarang ni, tak ada kelihatan ikan jerung ke apa. Kita pusing lebih jauh. Itu rakan-rakan orang ni, kita tinggalkan sebentar submarine kita. Ambil senjata dapat bash. Wah, kita boleh menurun eh. Sebenarnya kita boleh menurun. Okey, kita boleh menurun. Okey. Okey, kita naik balik. Oh, tak ada apa-apa kelihatan. Makhluk pelik. Yes. Oh, siapa ada dengan orang ini? Wow! Argentina dengan Izwan pun ada dengan orang ini eh. Alhamdulillah, terbaiklah korang. Okey, sekarang ini dia. Kita juga boleh tembak torpedo daripada sini sebenarnya. Kita tertembak kapal sendiri. Okey, kita menurun sikit, kita tengok keadaan siapakah yang mengawal sekarang ni. Ini, hai semua, Kim Rezing. Macam mana? Update saintis. Macam mana? Okey eh? Semuanya okey kah? Kita tengok daripada dalam. Oh, jangan tembak. Oi, dia pergi tembak. Oi, tersekat. Allah. Izo, medek. Tersekat dekat sama. Oh, bahaya Izwan. Relax Izwan. Kita naik atas ya Izwan. Kita cuba naik atas, kita tengok di permukaan lah. Bye-bye, submarine. Baik, sekarang ni orang ni meneruskan bersama Izwan, Adam Farish dan juga Argentina untuk naik di permukaan. Kita nak lihat ada apa di permukaan sana. Sebagai seorang saintis yang tinggal di submarine, sudah lama kita tidak melihat udara ataupun langit yang cerah. Jadi kita nak naik sekarang ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Kita dah tinggalkan agak jauh sekarang ni submarine kita. Agak jauh. Top
G! Allahu Akbar! Top G terjatuh. Ini sesuatu yang orang ni tidak suka. Kesian. Kejap. Orang ni rasa tak boleh naik atas ni. Tukar orang Argentina nak try drive. Argentina! Try drive Argentina. Okay. Bagus. Duduk. Duduk semua. Oh, kalau tak duduk diam kena keluar. Okay, Argentina drive. Okay, Argentina. Ada nampak apa-apa kesan tak Argentina? Nampak gayanya kita kena kembali semula ke base Argentina. Kita terima laporan bahawa di base kita, Shark Wave mana? Shark! Argentina, cepat! Shark serang submarine kita! Cepat, Argentina! Turun! Turun ke bawah! Mana Shark? Okey. Dalam kita dalam misi untuk melindungi submarine kita, untuk menembak Shark. Katanya ada laporan, ada jerong. Maju, turun ke bawah! Argentina! Descend, turun ke bawah! Menurun! Go Argentina. Kita masih tinggi di paras. Submarine kita berada di bawah. Jauh. Alamak. Orang ni rasa lebih baiknya orang ni terjun. Buka. Korang tolong buka kapal ni. Pintu. Ha. Orang ni bergenang dulu. Suka hati je bergenang. Tak boleh bergenang eh. Terus jatuh eh. Aduhai. Okay. Kita sekarang dah kembali semula ke base. Jadi kita nak lihat sendiri. Bagaimana rupa ikan jerung ni? Ni dia memang betul-betul macam SCP lah game ni eh. Macam mana? Mana jerungnya? Kondisi keadaan baik eh Amirul Syafiq, tapi mana jerungnya? Betapa kecewanya orang yang aku penat-penat pusing tepi kapal je. Aduhai, kena scam lah semua. Tak ada apa-apa yang berlaku pun eh sebenarnya eh. Okay, ini sektor 1. Sektor 1 adalah sektor ketam. Okay, tak ada kelibat pelik-pelik ataupun ketam besar pun tak ada sebenarnya. Ini experimental goo, fire crab goo. Oh, jap. Apa ni? Oh, kita boleh jadi crab. Oh, itu je lah. So, apa jadi kalau kita kena sentuh dengan crab? Tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa yang berlaku. Tolong! Orang yang kena kepit dengan ketam. Ya Allah, tolong. Sakit. Allah, aduh sakit. Tidak, Allah. Orang kita jadi ketam main sini. Argentina. Jangan bunuh saya. Boleh jadi ketam rupanya. Faham. Okey, ini pula kalau ada kecemasan kita boleh keluar lim the pot. Okey. Kita cuba. Maklumlah kita ni bukannya bekerja dekat submarine ni pun. Kita kena cuba segala-galanya. Tak menjadi pun eh. Tak jadilah untuk dia escape. Itu saja Daily Ship Info. Cryo Chambers. Okay. Ada apa lagi? Coffee. Okay, kat sini lah tadi sarang laba-laba tu eh. Ni ke sarang-sarang laba-laba tu. Okay. Ini tadi tempat yang berbahaya. Ada boss je. Tadi orang lagi mati. Kita nak try. Hah? Ada zombie? Orang yang dengar macam ada zombie. Pengumuman tu macam, oi, ya. Serius lah ada zombie. Sektor 1, okay guys. Sekarang juga sektor 1, sektor 1. Semua pergi ke sektor 1. Submarine kita ada zombie. Orang yang dah nampak dah. Orang yang tak sangka zombie betul-betul wujud. Tidak. Oi, kenapa ni? Kecemasan. Meltdown. Alamak. Mana zombie? Udin! Hati-hati semua! Alamak. Oh! The sub was destroyed. Kapal kita dah tak ada. Kita terlepas nak lari. Wah. Oi, tapi best lah. Sebenarnya patutnya kita masuk ikut port kan? Tapi itulah dia eh. Dia ada macam-macam event ataupun bencana yang berlaku. Tadi ada zombie lah. Lepas tu ada serangan ketam. Ada serangan spider. Memang sangat seronok. Dia macam, serius, dia macam SCP punya game lah sebenarnya. Cuma monster-monster dia tak adalah nampak SCP sangat. Okay, apapun orang yang saya sampai di sini saja untuk video kali ni. Jangan lupa tekan butang like dan juga subscribe channel Horangi 99. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum.